Saat ini saya sedang berada di Jalan Diponegoro di Ungaran, Kabupaten Semarang. Di tepatnya ada di depan Gereja Katolik Kristus Raja. Yang ada ini ya, ada SD Islam Istiqomahnya ya. Ini yang di jalur menuju ke arah Bawen. Kondisinya hancur ya, karena tadi sore sempat ditabrak truk tronton. Jadi tangganya ini hancur dan patan-patannya juga sempat menutupi jalan ya ini ya. Kondisi jembatannya pun miring, sehingga ini kendaraan-kendaraan yang melaju ke arah Bawen ini harus berhati-hati dan memelankan lajunya. Dan ini saat ini polisi sedang melakukan pengaturan lalu lintas ya. Ini ada setengah atau satu lajur yang ditutup. Jadi ini kondisinya padat merayap ya, tersendat ya arus lalu lintasnya karena ada sebagian lajur yang ditutup. Dan ini nantinya polisi akan masih melakukan penyelidikan di sini. Wah, teman-teman hati-hati ya yang mau melintas di Ungaran. Karena ini khawatir ya, dikhawatirkan ini jembatannya ini akan roboh. Jadi ini masih dalam pengawasan polisi. Kemudian nanti untuk tindak lanjutnya atau selanjutnya akan berkoordinasi dengan pihak setempat ya, seperti dinas pekerjaan umum dan lain-lainnya untuk proses perbaikan atau pembongkaran jembatan. Untuk sementara sekian dulu siaran langsung dari kami, teman-teman. Hati-hati lewat Ungaran ya, sekitar Jalan Diponegoro ini. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.